Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ba Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Ibu-ibu sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, di manapun Anda berada, para pendengar Radio Best FM, Solo dan sekitarnya, pendengar Radio Muslim, Yogyakarta dan sekitarnya, juga para pendengar Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, serta para pemirsa Roja TV dan UV TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang fikih pendidikan anak yang memasuki silsilah nomor 61 dengan tema "Bermain dan Bercanda dengan Anak". Ini tema ini atau masalah ini yaitu "Bermain dan Bercanda dengan Anak" adalah merupakan salah satu hal yang kurang diperhatikan oleh sebagian orang tua. Sebagian orang tua merasa malu atau merasa gengsi untuk melakukan hal ini yaitu bermain dan bercanda dengan anak-anaknya. Padahal sebenarnya cara ini yaitu bermain dan bercanda dengan anak itu merupakan salah satu cara yang sangat jitu ya, salah satu cara yang sangat manjur untuk menumbuhkan keakraban dan kedekatan anak dengan orang tuanya, dan subhanallah, ketika orang tua sudah akrab dengan anaknya, maka saat itu anak akan lebih terbuka untuk menceritakan apa yang dia hadapi kepada orang tuanya. Seringkali kita dapati ada anak-anak yang lebih suka untuk bercerita tentang masalah yang dia hadapi kepada orang lain. Entah itu kepada temannya, entah itu kepada tetangganya, kepada rekannya, entah itu teman-teman sepermainan atau teman di sekolah atau teman bermain dan seterusnya. Padahal sulit untuk menjamin kebaikan teman-teman tersebut, ya. Sering kita temukan orang-orang yang rusak perilakunya gara-gara salah memilih teman. Dan itu kejadian yang jamak terjadi di masyarakat kita. Ya. Yeah. Ada anak-anak yang awalnya baik, rajin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu-tahu kita dapati dia mulai menjauh, mulai sulit diajak salat. Ketika dikorek, 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 ternyata dia mulai berteman dengan teman-teman yang tidak baik. Kita dapati ada sebagian anak yang sebelumnya lugu, ya sebelumnya kalem, tidak macam-macam, tahu-tahu kita dapati di sakunya ada rokok. Kemudian nauzubillah dzalik, melangkah lagi lebih dalam, mulai kenal dengan obat-obatan terlarang. Nauzubillah dzalik. Salah satu pemicunya, salah satu penyebabnya adalah karena faktor teman. Dan ketika ditanya oleh orang tuanya, "Kenapa kamu berteman dengan orang-orang yang seperti itu?" mereka katakan, "Karena mereka akrab, mereka enak untuk diajak ngobrol, sedangkan bapak dan ibu kaku." Ya, jarang bermain dengan kami. Inilah salah satu rahasia kenapa di dalam agama kita, yang namanya bermain dan bercanda dengan anak itu, sesuatu yang sangat dianjurkan. Karena ketika anak diajak bercanda oleh orang tuanya, maka timbul keakraban, timbul kedekatan, dan timbul perasaan hangat di dalam hati anak kita. Dan juga, ketika sudah ada perasaan tersebut, maka komunikasi antara anak dengan orang tua akan berjalan dengan lancar, dan hubungan batinnya dengan orang tuanya akan semakin akrab akan semakin erat. Maka dari situlah kita tidak kaget dan tidak merasa heran ketika kita dapati ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sosok yang sangat kita hormati, sosok yang kita agungkan, sosok yang kita jadikan sebagai suri toladan dalam kehidupan kita. Ternyata Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang biasa bercanda dan tertawa dengan anak-anak kecil. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam biasa bermain-main dengan mereka, kadang berlari-lari dengan mereka, kemudian menggendong mereka, meniru kadang-kadang perilaku anak-anak untuk mengakrabkan diri dengan mereka. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam dalam berinteraksi dengan anak-anak kecil. Beliau ingin menanamkan di dalam jiwa anak kita perasaan tulus, perasaan ikhlas, jauh dari sifat keras, jauh dari sifat kering, dari kasar, arogan, dan pengabaian hak-hak mereka. Dan inilah yang seharusnya kita contoh. Kalau kita bukan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mencontoh siapa? Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah uswah yang terbaik buat kita semuanya? di dalam Al-Quran ayat yang sering kita dengar yang sering masuk ke telinga kita laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah telah ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah apa artinya uswatun hasanah suri teladan yang baik contoh yang baik itu ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya contoh sebagai seorang pemimpin Bukan hanya contoh sebagai seorang Nabi dan Rasul. Akan tetapi beliau s.a.w. juga contoh yang baik untuk seorang bapak. Contoh yang baik untuk seorang suami. Contoh yang baik untuk seorang anak. Contoh yang baik sebagai seorang panglima perang. Contoh yang baik sebagai seorang pedagang. Bahkan juga contoh yang baik sebagai seorang penggembala kambing. Subhanallah. Itulah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa Sosok yang sempurna, yang paripurna untuk kita jadikan sebagai suri teladan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita lihat beberapa contoh bagaimana nabi sallallahu alaihi wasallam bercanda dengan anak-anak kecil. Hari ini kita akan mengkaji dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan kepada kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu akrabnya dengan anak-anak kecil. Beliau adalah sosok yang sangat tawadhu, rendah hati dan lembut hatinya pula. Seorang sahabat yang bernama Ya'la bin Murrah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, "Kharajna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam" Pada suatu hari kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam mengajak sebagian sahabatnya untuk melakukan sebuah perjalanan, entah itu perjalanan dekat atau perjalanan jauh. Dan ini menggambarkan ketawaduan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berjalan dengan para sahabatnya, ketika beliau duduk-duduk dengan para sahabatnya tidak kelihatan Siapakah atau manakah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dalam beberapa riwayat diceritakan kadang-kadang tamu datang itu harus bertanya terlebih dahulu manakah yang namanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Subhanallah kenapa bisa seperti itu karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam berpenampilan sebagaimana umumnya para sahabat jadi Nabi s.a.w. Alaihi Wasallam bukan seorang yang duduk di atas singgah sana yang di kanan kirinya ada orang yang senantiasa mengipasi beliau. Ya, bukan seperti itu Rasulullah SAW. Ketika para sahabatnya duduk di bawah, beliau duduk di bawah. Ketika para sahabatnya duduk di atas, beliau duduk di atas. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang super tawaduk. yang sangat rendah hati di hadapan para sahabatnya, di hadapan umatnya. Maka diceritakan pada suatu hari kata Ya'la bin Murrah, kami beserta Rasulullah SAW keluar uh, dalam sebuah perjalanan ila amin. di tengah-tengah perjalanan tersebut. Tiba-tiba, kami diundang untuk menghadiri jamuan makan. Jadi, ya, ketika di tengah-tengah, ya, perjalanan tahu-tahu ada yang mempersilahkan beliau untuk mampir, dan lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghormati undangan tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ngeliat ngelihat siapa yang undang, ya. Karena ada sebagian orang ketika diundang itu ngelihat-ngelihat dulu, ini yang undang siapa? Kaya apa? Miskin. Kemudian kira-kira hidangannya enak atau atau tidak. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diceritakan dalam beberapa riwayat, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam doa ya ila kirain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diundang untuk makan. Uh, tengkleng kaki apa kaki kaki kambing jadi pernah Nabi saw jadi ngundang Nabi saw itu tidak harus membuat sebuah jamuan yang luar biasa Rasulullah saw beliau diundang dalam suatu jamuan makan yang mungkin sederhana beliau datang jadi Nabi saw adalah sosok yang sangat menghormati undangan terutama undangan-undangan yang seperti itu entah itu makan atau yang lainnya Kemudian bercerita, Fa yalabu fit tariq. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke rumah orang yang mengundang tadi, tahu-tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di jalan melihat ada cucu beliau yang bernama Husain. Siapa namanya? Husain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Husain lagi bermain di tengah jalan. Biasa anak kecil, ya, anak kecil bermain di jalan, ya, berserta dengan teman-temannya. Begitu Nabi SAW melihat cucunya Hussein sedang bermain. Lihat apa yang dilakukan oleh beliau. Ya. Fa asra'an nabiyu sallallahu alaihi wasallam amam al Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam bergegas. Ya. Berjalan lebih cepat dibandingkan teman-teman yang lainnya. Dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Jadi awalnya jalan bareng. Awalnya berjalan bersama. beserta dengan para sahabat-sahabatnya. Begitu Nabi SAW melihat Husein sedang bermain di jalan, maka Nabi SAW mendahului para sahabatnya. Beliau bergegas, sedikit berlari, berlari-lari kecil untuk mendekati Husein. Ya, thumma basata yadayhi. Kemudian Nabi SAW membentangkan kedua tangannya. Ya, membentangkan kedua tangannya. Biasa kalau seorang bapak atau Uh, orang yang ingin mencandai anak kecil kan mau lari ke sana kemudian dia apa dihalangi lari ke sini dihalangi itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. alaihi wasallam faja'alal ghulam yafirru hahuna wa maka anak kecil itu lari ke sana lari kemari oleh Nabi SAW, dihalangi oleh Nabi SAW. subhanallah ini siapa ini ini seorang nabi SAW. wasallam ya yang kedudukannya lebih tinggi dari raja, lebih tinggi dari presiden, apalagi dari kepala 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 bagian atau kepala sekolah atau kepala kantor jauh di atas mereka. Ada sebagian orang di zaman ini, wah, masa sih saya kan pejabat, masa saya mainan kayak gitu di depan orang? Enggak. Ini Nabi SAW melakukan seperti ini di luar, bukan di rumah. Ya, dan dilihat oleh para sahabatnya subhanallah jadi nabi saw melakukan ini bermain bercanda ya disebutkan dalam kelanjutannya wa wasallam dan nabi saw itu mengajak anak itu tertawa seneng ya anak dikitukan itu kan seneng ya karena kenal dengan nabi SAW alaihi wasallam merasa ada orang yang mau bermain dengan beliau alaihi wasallam maka Kemudian dilanjutkan kata Murrah uh, Yahya uh, Ya'la bin Murrah hatta akhadhahu sampai Nabi SAW berhasil untuk memegang cucunya Hussein. Faja'ala ihda yadayhi fi dhaqnihi wal ukhra fi ra'sihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan salah satu tangannya di dagunya Hussein ya dan satunya lagi di kepalanya beliau Thumma tanakahu Kemudian Nabi SAW memeluk cucunya itu Subhanallah Setelah bercanda ke sana Kemari tertawa Dengan Hussein Kemudian Nabi SAW memeluk beliau Thumma kala Nabi SAW Kemudian Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Husainun minni Wa ana minhu ketahuilah bahwa Hussein adalah bagian dariku dan aku adalah bagian dari Hussein. Ini menunjukkan keeratan apa? Hubungan. Menunjukkan kedekatan hubungan antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Hussein, dengan cucu beliau dan juga tentu dengan Hasan, cucu beliau yang lainnya. Ya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata seperti itu, Husainun minni wa ana minhu, Ya, sesungguhnya Husain adalah dariku dan aku darinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ahabballahu man ahabbal Hasana wal Husain." Semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangi setiap orang yang menyayangi Hasan dan Husain. Subhanallah. Jadi semoga Allah menyayangi orang-orang yang menyayangi Hasan dan Husain. Kita sebagai umat Islam ya tertuntut untuk mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah Al-Hasan dan Al-Husain. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah agar Allah mencintai siapapun yang mencintai Hasan dan Husain. Berarti apa? berarti orang-orang yang tidak mencintai Hasan dan Hussein maka orang tersebut tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itulah pemahaman terbalik mafhumul mukhalafah dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah akan mencintai orang-orang yang mencintai Hasan dan Hussein. Berarti orang-orang yang tidak mencintai Hasan dan Hussein tidak akan dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Nabi SAW mengatakan sibtani minal asbat. Dua dua anak ini yaitu Al-Hasan dan Al-Husain adalah dua diantara cucu-cucuku. Hadis riwayat Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Satu contoh. Satu contoh bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bercanda dan bermain dengan anak-anak kecil. Contoh yang kedua. Dituturkan oleh seorang sahabat yang bernama Al-Bara Ibn Azib. Seorang sahabat yang bernama Al-Bara Ibn Azib radhiyallahu anhu. Beliau bertutur. Ra'aytun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Walhasanu salawatullahi alaihi ala atiqihi. Kata Al-Bara, saya pernah melihat Saya pernah menyaksikan dengan mata kepala sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dalam keadaan di atas pundaknya ada Al Hasan alias Tinobo digendong, dipanggul. Orang Jawa mengatakan disunggi. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam nyunggi, ya menggendong di atas pundaknya, bopong di atas pundaknya Al Hasan. Ya, Subhanallah. Padahal beliau adalah sosok yang sangat dihormati, sosok yang terhormat di antara kaumnya, di antara umatnya. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kedudukan beliau yang mulia ini sama sekali tidak mengganggu kedekatan beliau dengan anak-anak kecil. Kedekatan beliau dengan cucu beliau, Kemudian wahwa yaqul dan saat itu beliau berkata, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbah. Ya Allah, sungguh aku ini sangat mencintai cucuku ini. Maka ya Allah, cintailah dia. Ya Allah, cintailah dia. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Karena apa? Karena Nabi kita SAW sebelumnya saya bawakan hadis Uh, yang baru ini hadis yang tadi saya bawakan yaitu ketika Nabi SAW menggendong cucu beliau yaitu Al Hasan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al Adabul Mufrad dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al Albani. Uh, bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai uh, Al Hasan dan Al Husain? Uh, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda uh, Al Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Sesungguhnya Al-Hasan Al-Husain adalah pemimpin para pemuda penghuni surga. Allahu akbar. Jadi para pemuda penghuni surga, pemimpinnya nanti adalah Al-Hasan dan Al-Husain. Makanya harus bagi kita umat Islam untuk mencintai keluarga nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan yang dicintai bukan hanya Husain saja, akan tapi juga Al-Hasan pula. Ada sebagian orang cintanya cuma cuma sama siapa? Sama semua Husain saja, nggak pernah mereka terdengar menyebutkan nama Hasan, ya. Dan ini keliru, dua-duanya sama-sama orang yang harus kita cintai, walaupun kecintaan kepada mereka tidak tidak boleh mengantarkan kepada kultus terhadap mereka berdua atau kepada keluarga-keluarga Nabi yang, yang lainnya. Maka dari itu, ini diantara pelajaran yang bisa kita ambil. Inti dari dua hadis yang saya bawakan tadi bahwa ternyata bercanda dengan anak adalah sesuatu yang dianjurkan di dalam agama kita. Jadi bercanda dengan anak sesuatu yang dianjurkan di dalam agama kita. Ya, wah Ustaz, saya sekarang sudah tua Ustaz. Sudah tua, anak saya sudah besar-besar. Masa saya tak gendongnya, nggak kuat Ustaz. Ya nggak mesti dengan anak kita, dengan cucu kita. Seperti siapa tadi? Rasul tadi sama siapa tadi? Sama cucunya Al Hasan Al Husain. Ya, Al Hasan Al Husain. Maka subhanallah kakek, nenek, orang tua, bercandalah sama anak-anak kecil. Ya, karena itu allah merupakan sesuatu yang dianjurkan oleh agama kita. Ya, kenapa bisa dianjurkan? Karena itulah sunnah Alaihi Wasallam Kenapa bisa dikatakan sunnah rasul? Karena nabi saw mempraktekkan hal tersebut. Tadi hadis yang saya bacakan dan masih ada hadis-hadis yang lainnya. Ini sekedar contoh saja karena keterbatasan ilmu kami, keterbatasan waktu juga, maka kami bawakan contohnya. Bagaimana nabi saw bercanda dengan anak-anaknya. Dan subhanallah jemaah sekalian kami hormati. Ketika kita lakukan itu, berhubung itu adalah sunnah Rasulullah SAW, berarti kita akan mendapatkan pahala. Allahu Akbar. Bercanda mendapatkan pahala. Bercanda senang gak? Senang. Senang dan berpahala. Subhanallah. Maka saya anjurkan kepada jamaah sekalian, para pendengar, para pemirsa, para hadirat, para hadirin sekalian kami hormati. Mari kita praktekkan hal ini dalam kehidupan kita. Bercandalah dengan anak-anak kita. Walaupun tentunya bercandanya itu harus ada batasnya. Alias bercandanya itu tidak melebihi kadarnya. Ya jangan sampai kita hari-hari kerjanya cuma bercanda terus sama anak kita. Enggak. Jadi ada waktunya kita bercanda dengan anak, ada waktunya anak kita kita ajak untuk serius, ya. Kadang-kadang kalau bercanda terus diajak serius, belajar, ngaji, kadang-kadang enggak -kadang mau. Maka di sini ada ketegasan, ya. Jadi sa'atan dan fasa ah. ada saatnya kita bercanda dengan anak, ada saatnya kita serius dengan anak, ada saatnya kita mungkin marahi anak kita ketika anak kita melakukan kesalahan yang memang kesalahan itu perlu untuk dimarahi, ya. Ada saatnya kita uh, enjoy dengan anak-anak kita. Ya. Jadi. Uh, Ketika kita bercanda dengan anak, bukan berarti kita menghabiskan waktu seharian untuk itu. Enggak, ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita bercanda dengan anak kita, kita juga perlu memperhatikan norma. Ya, kita perlu memperhatikan norma. Contohnya, jangan sampai kita bercanda dengan anak kita dengan sesuatu yang menyinggung perasaannya. Kadang-kadang ada sebagian orang tua seperti itu, ya, mungkin ada kekurangan di dalam diri anak kita, mungkin matanya kurang, gimana, mungkin ada cacat di dalam tubuh anak kita kemudian itu dijadikan bahan candaan ya atau contoh ini bercanda eh, contoh bercanda yang tidak benar nih contohnya misalnya anak anak kita sedang bermain dengan anak anak yang lain tahu tahu kita dari belakang melorot apa <guluh> melorotin celananya kemudian teman temannya pada ketawa itu nggak boleh ya karena itu sudah melanggar agama karena itu adalah bagian dari au aw, aurat yang nggak boleh dibuka dan anak nanti akan tersinggung ya, anak akan tersinggung jadi, walaupun bercanda di dalam agama kita dengan anak-anak itu dianjurkan, akan tetapi kita harus memperhatikan perilakunya, kita harus memperhatikan adatnya, etikanya, jangan sampai itu melanggar aturan agama. Atau misalnya bercanda dengan anak, ya dengan sesuatu yang menghambur-hamburkan uang berlebihan, anak minta apa, minta apa, minta apa selalu dipenuhi, dengan dalih ingin membahagiakan anak, ternyata permainan yang diminta oleh anak kita merusak dia atau minimal, minimal menghabiskan waktu dia. Dan ini subhanallah permainan situ banyak. Ya, ada PS, kemudian ada game, macam-macam. Ya, ketika orang tua memenuhi setiap permintaan anak, akhirnya anak ketagihan, main terus. Yang memang yang namanya game dibuat untuk membuat orang apa? Penasaran. Ya. Ketika sudah masuk level pertama, berhasil, maka dia pengen untuk masuk level berikutnya. Ketika berhasil, pengen lakukan berikutnya dan nggak ada habisnya. Akhirnya membuat kecanduan dan itu ada dan banyak ya. Ya kadang-kadang habis duit sekian puluh ribu hanya untuk main apa? PS game dan seterusnya. Makanya harus kita perhatikan. Jadi ketika saya katakan bahwa bercanda dengan anak adalah sesuatu yang dianjurkan di dalam agama kita Bukan berarti bahwa kita itu bercanda berlebihan tidak Contohlah cara bercandanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa alihi Wasallam, dan beliau adalah sebaik-baik contoh yang bisa kita jadikan sebagai suri tauladan di dalam kehidupan kita. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan berbahagia kali ini. Andaikan ada pertanyaan, silahkan diajukan. Andaikan bisa saya jawab, maka saya akan jawab. Silahkan. Nah, uh, terima kasih sahabat atas penyampaian materi di kesempatan pagi hari ini berkenaan dengan silsilah viki pendidikan anak nomor 61 bermain dan bercanda dengan anak. Semoga bermanfaat dan juga semoga kita diberi kemudahan untuk senantiasa bisa bercangkrama, bercanda dan juga menemani anak-anak kita. Keluarga yang dimanapun di pun anda berada, silakan yang akan bertanya bisa mengajukan pertanyaan anda di 085 600 Baik, kita untuk memaksimalkan waktu yang ada. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertanyaan yang pertama datangnya dari Ibu Asma di Banjarnegara yang bertanya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hari-hari saya di rumah bersama anak-anak. Biasa bercanda, ngobrol, mengajari anak-anak. Saya merasa lebih dekat dengan anak-anak daripada ayahnya. Tetapi ketika dibilangin oleh ayahnya, anak-anak lebih menurut ketimbang saya yang memberikan nasihat, kira-kira adakah yang salah pada diri saya Ustadz, mohon nasihatnya sedangkan anak saya yang paling besar usianya 10 ya. usianya 10 tahun, mohon nasihatnya Ustadz uh, pertama pertanyaan yang sangat bagus dari Ibu Asma yang ada di penjara negara, menyampaikan bahwa lebih dekat kepada anak-anak dibandingkan ayah, akan tetapi ternyata lebih didengar ayahnya dibandingkan ibunya, begini ya yang namanya mendidik anak itu tuh harus ada perpaduan antara kelembutan dengan ketegasan harus ada perpaduan antara apa kelembutan dengan ketegasan biasanya yang relatif lembut itu ibu yang relatif tegas ya pak bapak biasanya seperti itu walaupun terkadang kebalik ya, ada juga sebagian orang tua yang lembut malah bapaknya yang tegas malah Ibunya itu ada, tapi umumnya umumnya yang lembut adalah ibu, yang tegas adalah bapak. Jadi ketika ibu e, merasa wah anak saya ini dekat sama saya, tapi kalau dinasehati lebih dengar nasihatnya bapak istri suami saya, ibu nggak perlu berkecil hati ya. Kenapa? Karena memang harus ada sinergi. Saya yakin suatu saat ibu bisa memberikan nasihat yang tidak bisa diberikan oleh bapak. Dan itu bukti nyata membuktikan itu. Realita membuktikan itu. Bahwa kadang-kadang ada nasihat yang dilakukan, diberikan oleh bapak, walaupun sering didengar sama anak, kadang-kadang gak masuk, kecuali dengan cara yang disampaikan oleh ibu. Dengan cara yang lembut dan seterusnya. Dan itu saya alami juga di rumah, dan saya juga pernah mengalami. Ya. Ketika saya dinasihati sama ibu saya dahulu, ketika saya dinasihati sama bapak saya dahulu, kadang-kadang memang ketakutan anak kepada bapak itu lebih besar dibandingkan ketakutan anak kepada siapa? Kepada ibu. Makanya saya ingat sekali dahulu ketika minta sangu atau minta duit ya untuk beli apa, seringnya mintanya kepada siapa? Kepada ibu, bukan kepada bapak, ya. Dan tidak mengapa yang seperti itu, yang penting tidak sampai anak ini meremehkan orang tuanya sama sekali tidak maka disinilah kita pintar-pintar untuk memanfaatkan potensi tersebut Anda sebagai ibu tidak perlu berkecil hati dan juga Anda tidak perlu terlalu menonjolkan mmm, kamu itu kalau diomongi sama bapak mau kalau diomongi sama ibu nggak mau nggak usah ya ketika Anda katakan seperti itu secara tidak langsung anda mendidik anak Anda untuk hanya mendengarkan nasihat dari bapak, dan itu tidak baik. Ya, itulah itu adalah fenomena yang kurang baik. Ya, membiarkan anak hanya mendengar nasihat dari bapaknya, tidak mau mendengar nasihat dari ibunya, itulah fenomena yang tidak baik. Makanya jangan fenomena itu semakin ditambah, semakin dilegalkan dengan perkataan Anda, oh kamu itu dengarnya dari bapak saja, takutnya sama bapak, sama ibu nggak takut. Jangan ya jangan terlontar kata-kata itu walaupun itu ada karena ketika kata-kata itu terlontar seakan-akan anda itu melegalkan perilaku negatif anak terus bagaimana Ustadz ya sampaikan saja nasihat itu nggak usah ditonjolkan kamu hanya dengar dari bapak kamu dengar dari ibu enggak usah ya maka dari sini ya seperti yang saya katakan tadi bahwa itu adalah sesuatu yang memang harus dipadukan ini yang pertama yang kedua ketika anak mungkin tidak mendengar nasihat dari ibu maka di sini perlu ada introspeksi ya perlu ada introspeksi diri kenapa kok anak tidak mendengar apakah kedekatan saya kepada anak itu dipahami sebagai sesuatu yang berlebihan oleh anak saya maka di sini ibu perlu suatu saat menunjukkan ketegasan sikap jadi kalau misalnya anak walaupun bercanda ya sama anak kemudian suatu saat anak itu sulit diatur maka ibu harus menunjukkan ketegasannya bahwa ibu juga bisa tegas sehingga membuat perasaan di dalam anak saya bahwa di dalam anak ibu bahwa ini e, ibu ini nggak e, nggak bisa dipermainkan nggak gitu, bisa dipermainkan jadi kalau memang serius ya serius kalau tidak ya tidak kalau dihukum ya dihukum jadi harus ada ketegasan seperti itu Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala membuka kita semuanya untuk mendidik anak dengan cara yang baik alam ya yeah. Nah, terima kasih Ustaz, atas senasihatnya Pertanyaan berikutnya dari pendengar di Sani Ustaz uh, Dari Abu Rafi di Kutasari bertanya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Ustaz, anak saya sekolah di SDIT Kami sebagai orang tua sangat berharap Agar anak kami bisa belajar ilmu agama di situ Akan tetapi akhir-akhir ini seringkali mogok sekolah Bahkan pernah minta pindah sekolahan Apakah kiranya anak ini diganggu oleh jin? Atau gimana Ustaz, mohon nasihat Uh, anda memasukkan anak ke sekolah Islam itu sudah bagus, sudah tepat, ya. Dibandingkan memasukkan anak ke sekolah umum karena memang porsi agama di sekolah Islam itu lebih banyak dibandingkan di sekolah umum. Akan tetapi di tengah perjalanan kemudian anak ini mogok sekolah, pengen keluar dan seterusnya. Apakah karena gangguan jin? Belum tentu. Tugas anda sebagai orang tua adalah menggali menggali informasi dari anak Anda. Kenapa kok dia pengen keluar? Tentu ada alasannya. Apakah karena anak tersebut ya diganggu sama temannya atau karena dia merasa ada gurunya yang galak atau mungkin karena faktor jarak yang jauh atau mungkin karena pelajaran yang terlalu padat dan macam-macam. Maka di sini Anda harus tahu masalahnya terlebih dahulu. Ya, Gimana kita akan menyimpulkan sebuah solusi kalau kita tidak tahu masalah? Maka tugas Anda sebagai orang tua berusaha untuk mencari tahu kenapa anak itu tidak betah di sekolahan. Dan tentunya ketika Anda mengorek berita dari anak itu butuh kesabaran. Karena ada sebagian anak, -anak itu takut ya untuk menceritakan sesuatu yang dia alami. Dan ini subhanallah kejadian-kejadian yang sering kita baca di media massa ada pelecehan seksual dan seterusnya kepada anak. Mereka tidak berani untuk cerita karena mereka di karena mereka diancam. Yeah. Dan anak takut dengan ancaman tersebut. Maka di sini perlu ada penggalian informasi dengan cara yang kira-kira anak itu tidak anak itu merasa nyaman bahwa saya ini ada yang melindungi saya, tentunya Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga orang tuanya. Ya. Yeah. Jadi ketika anak itu merasa ada yang melindungi, maka dia akan bebas untuk bercerita. Oh, menceritakan apa yang dia alami dan seterusnya. Maka saya nggak bisa memberikan solusi, memberikan jawaban karena saya nggak tahu apa masalah yang dihadapi oleh anak tersebut. Maka anda gali terlebih dahulu kira-kira apa masalahnya, baru kemudian bisa anda tanyakan solusinya. Wallahu a'lam bislaw. Yeah. Ya. Iya terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita beralih eh, pertanyaan untuk pendengar radio Muslim di Yogyakarta. Silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya adalah pertanyaan dari pendengar Radio Muslim. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimanakah cara kita mendidik keponakan yang jauh dari kita, beda pulau, karena orang tuanya masih awam. Jazakumullah Khairan dari Ferry. Silakan Ustadz. Bagaimana cara mendidik keponakan padahal jauh? Ya, jauh dari kita, beda pulau. Ya, masya Allah, beda beda pulau bukan beda kota tapi beda beda pulau sedangkan orang tuanya awam pertama begini yang punya kewajiban pertama kali adalah orang tuanya bukan anda ya ini yang perlu difahami terlebih dahulu loh orang tuanya awam mustad ya itulah tugas anda untuk mengenalkan agama ini kepada orang tuanya ya karena yang lebih dekat dengan anak itu biasanya orang tua secara umum orang tua karena dia bersama dengan anaknya tinggal di situ satu rumah sering ketemu interaksi maka yang perlu dipikirkan pertama kali adalah melakukan pendekatan kepada orang tuanya orang tua anak tersebut ya orang tua anak tersebut anda dekati dikenalkan dengan sunnah Nabi SAW dengan berbagai cara ini yang PR pertama yang kedua bagaimana dengan anak kecil tersebut keponakan apakah bisa kalau seandainya memang ada sarana teknologi ya anak itu megang HP misalnya ya entah itu punya fasilitas yang macam-macam misalnya di situ ada Android ada macam-macam misalnya maka anda bisa manfaatkan itu dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas uh, teknologi entah dengan nasihat yang dikirim lewat in, uh, lewat SMS atau lewat uh, WhatsApp atau lewat Telegram atau lewat apa saja lah ya sarana yang ada lewat BB atau macam-macam ya itu bisa dikirimkan tapi ya disesuaikan dengan tingkat usia anak tersebut ya jadi dengan materi-materi yang kira-kira bisa dicerna oleh anak itu ini yang bisa anda lakukan sampaikan kepada anak eh, sampaikan kepada ponakan tersebut dengan nasihat-nasihat yang kira-kira bisa dicerna ya kalau misalnya itu tidak ada maka anda bisa semampunya dengan telepon kayak dengan surat kayak atau dengan macam-macam dengan email atau yang lainnya intinya anda bisa memanfaatkan sarana teknologi yang mungkin bisa Anda manfaatkan, entah itu dengan menunjukkan ada radio atau televisi dakwah yang ada di kampung e, keponakan Anda. Wallahu aalam, bishawab. Silakan. Baik, uh, demikian jawabannya. Semoga bisa dipahami. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz Uh, tadi disebutkan bahwa Al-Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda di surga. Bukankah pemimpin itu hanya boleh ada satu? Bagaimanakah penjelasan mengenai hal ini? Terima kasih Ustaz. Uh, siapa bilang pemimpin hanya boleh satu? Ya, Enggak, siapa bilang. Ya. Sayyid itu adalah semacam pemuka. Ya, pemuka pemimpin. Itulah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sayyida syababi ahli jannah. Ya, itu redaksi hadisnya sayyida syababi ahli jannah bahwa al-Hasan dan al-Husain adalah uh, pemimpin atau pemuka ya, pemuka para pemuda penghuni surga. Jadi tidak ada masalah. Mungkin uh, saudara penanya mungkin mem, uh, membawa uh, hadis ini kepada uh, penguasa ya, penguasa di dunia ini, ya bahwa kalau sudah ada satu penguasa di suatu negara maka kalau ada penguasa yang lainnya yang akan memberontak ya maka ini dilarang tidak diperbolehkan itu beda kasusnya kita bukan lagi berbicara tentang kekuasaan yang ada di dunia kita sedang berbicara tentang para pemuka yang ada di surga jadi beda kasus jadi uh, kemudian juga uh, selain uh, selain berbicara uh, di dunia ini juga ada pemimpin-pemimpin yang yang bukan cuma satu perusahaan dipimpin oleh beberapa direktur ya, dan itu biasa tidak ya, ada masalah ya, kemudian juga mungkin ada lembaga yang dipimpin oleh ada ketua ketua umum sekian sekian sekian, sekian ya, dan itu banyak ya dan itu banyak dan tidak ada masalah Allah alam besok silakan oh baik start uh, di hari ini kita bacakan pertanyaan dari pendengar radio Insani kembali yang datangnya dari hamba Allah di Candi Wulan yang bertanya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam wa Saya mempunyai seorang anak yang setiap hari ketiga melihat ayahnya berangkat bekerja ingin ikut Tapi kalau ayahnya pulang bekerja dia hanya menangis menatap ayahnya Karena ayahnya tidak mau menyapa atau menyambutnya Apakah ini akan berpengaruh kepada pertumbuhan dan perkembangannya Dan apa sebaiknya yang harus saya lakukan Ustaz Mohon nasihatnya Uh, Subhanallah ya, memang uh, membutuhkan pengorbanan ya untuk bisa akrab dengan siapa, dengan anak. Uh, pada pertemuan yang lalu, saya pernah menyampaikan tema judulnya sambutan hangat, sambutan hangat kepada anak. Ya, saya bawakan hadis Nabi saw ketika pulang bepergian, beliau uh, merangkul anak-anak kecil, cucu-cucu beliau. Kemudian ditumpahkan kemana? Ketunggangannya sampai jalan bareng. Jadi, anak itu ketika ngelihat orang tuanya datang dari bepergian itu seneng, akan tetapi kadang-kadang kebahagiaan, ya, kebahagiaan itu pudar ketika ternyata orang tuanya cuek, ya, cuek karena ya capek gitu loh, orang baru. Jangankan baru pulang, be uh, jangankan pulang bepergian, pulang bekerja saja capek. Tapi disitulah yang saya katakan tadi, ini butuh pengorbanan. Jadi ketika kita ingin dekat dengan anak kita itu butuh pengorbanan, ya paling nggak lama, ya anak itu hanya pengen dia dirangkul sama bapaknya, dirangkul sama ibunya, sama ayahnya, sama abinya, sama uminya, paling nggak lama, ya. Dan juga kalau saya pribadi uh, dan juga mungkin dirasakan oleh banyak orang tua ketika kita itu bermain dengan anak ya itu penat itu terasa hilang gitu loh makanya sering saya ketika uh, nulis misalnya menyiapkan materi kemudian jenuh gitu ya yeah. manusiawi ya nulis menyiapkan materi pengajian jenuh capek baca buku capek sementara saya panggil anak-anak main bareng gitu fresh kembali jadi ketika anda merasa fisik anda capek maka sungguh ketika anda bermain dengan anak walaupun sebentar itu akan mengurangi rasa capek tersebut. Maka anda sebagai ibu bagaimana menyikapi itu menyampaikan masukan kepada suami anda. Apakah itu berpengaruh nantinya kalau dibiarkan? Iya akan berpengaruh kepada kepribadian anak karena dia merasa dicuekin, ya merasa tidak diperhatikan sama ayahnya dan itu nanti akan berefek negatif. Naudzubillahimin Maka sampaikan masukan itu kepada Uh, anak ya kepada suami ibu maaf kepada suami ibu sampaikan kepada suami ibu bagaimana nanti efeknya kurang baik kepada perkembangan anak kita jangan sampai kita menyesal masa kecil anak ini tidak lama ya nanti kalau misalnya anak ini sudah besar nggak bisa lagi seperti itu intinya motivasilah uh, suami ibu untuk bisa memperbaiki uh, cara bergaulnya tersebut ya yeah, silakan ya terima kasih Ustaz atas nasihatnya kita beri kesempatan kepada pemirsa dan juga pendengar radio Roja di Jakarta silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami angkat dan bacakan kembali pertanyaan dari Bapak Bambang di Lawang yang bertanya, "Ustadz, mohon nasihatnya bagaimanakah cara mendidik anak agar tidak terpengaruh lingkungan? Karena masalahnya di desa kami, uh, ada lingkungan atau uh, masyarakat serta anak muda yang sering mabuk-mabukan." Terima kasih, Ustadz. Uh, pertanyaan dari Bapak La Bambang yang ada di Lawang bagaimana mendidik anak tidak terpengaruh dengan lingkungannya? Karena di lingkungan itu banyak anak-anak yang mabuk-mabukan. Pertama begini ya, uh, sebelum saya menjawab bagaimana mengatasi itu, kita harus paham bahwa lingkungan yang baik itu harus dipikirkan sebelum anda tinggal di suatu rumah. Sebelum anda memutuskan untuk beli rumah atau tinggal di suatu rumah. Atau ngontrak di suatu rumah, Anda harus melihat lingkungannya terlebih dahulu. Makanya, ada sebuah ungkapan Arab yang mengatakan, "Aljar ke Lihat dulu tetangga sebelum milih rumah. Jadi, jangan lihat rumah dulu, baru lihat tetangga. Jadi, jangan, wah, ini rumahnya dilihat dulu, cocok nah, baru masalah tetangga nomor dua. Enggak, lihat dulu tetangganya. Kalau tetangganya cocok, baru lihat rumahnya aljar qblada jadi lihat dulu tetangganya baru pilih rumahnya Kenapa karena faktor bahayanya ya pergaulan di sekitar rumah yang jelek kepada anak kita maka kalau sudah terlanjur dan anda punya kemampuan untuk mencari lingkungan yang Islami saya anjurkan anda untuk mencari lingkungan yang Islami alias bahasa agamanya hijrah ya mencari lingkungan yang lebih baik kalau memang anda punya kemampuan untuk itu kalau anda tidak punya kemampuan untuk itu, maka bagaimana yang dilakukan adalah ekstra untuk memperhatikan pergaulan anak kita. Ya, yeah. tidak bosan, tidak rutin untuk bertanya kepada anak kita bahwa kamu bergaul sama siapa, tadi berjalan sama siapa, dan tidak perlu anda merasa wah nanti saya dikatakan cerewet. Yang penting caranya bagaimana. Ya, yeah. yang penting caranya bagaimana. Uh. Tidak bersifat seperti orang yang menginterogasi kayak polisi mengikut menginterogasi ter, ter apa ter, tersangka ya bukan seperti itu tanya-tanya yang baik masya Allah dari mana nih tadi main sama siapa ya main apa aja ya. dengan cara yang enak yang, yang 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 lembut ya sehingga anak itu mau cerita ya jadi perlu ini atau kalau misalnya anda merasa kesulitan dengan eh, berarti itu masukkan anak anda ke pondok. Ya, masukkan anak anda ke pondok yang jauh, yang mencari lingkungan yang baik buat anak anda. Nanti ketika liburan diawasi juga, ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah berusaha untuk menciptakan sesuatu yang hangat di rumah. Anak itu merasa betah untuk tinggal di rumah. Sehingga dia jarang untuk keluar rumah. Bagaimana kehangatan bisa diciptakan? Bukan dengan kita sediakan segala sesuatu fasilitas entah itu yang merusak atau yang tidak. Bukan. Akan tapi dengan anak merasa diperhatikan di dalam rumahnya. Ketika dia datang kita sambut. Ketika ada di rumah kita ajak untuk berbicara, kita ajak untuk ngobrol, kita ajak untuk bermain sehingga anak merasa betah untuk tinggal di rumahnya. Yang ketiga adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena tidak ada yang penjaga, tidak ada penjaga yang lebih baik dibandingkan penjagaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika anak Anda keluar dari rumah lepaslah dia dengan doa dan ajarkan dia untuk berdoa juga Bismillahirrahmanirrahim la haula wa la quwata illa billah. Atau doa yang lainnya ditambah bisa Allahumma inni a'udzu an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Ini beberapa hal yang mungkin bisa membantu Anda untuk menjaga anak Anda dari pergaulan yang tidak baik. Silakan, pertanyaan berikutnya. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Pak Bambang di Lawang. Kita angkat pertanyaan dari Pak Yakub di bone dan eh, pendengar lain yang tidak menyebutkan nama Ustaz mohon penjelasannya apakah ada batasan usia minimal anak boleh dicandai dan kami mendapati terkadang apabila anak sering diajak bercanda pas diberikan nasihat mereka tidak mau mendengar Ustaz. mohon nas nasihat dan solusi dari Ustaz. apakah ada batas minimal anak dicandai saya nggak tahu ya batas minimal usia sekian sekian usia di, di atas ini nggak boleh tapi kalau kita baca hadis-hadis Nabi SAW, wallahu alam, berdasarkan ilmu kami yang sangat terbatas, kami tidak menemukan adanya pembatasan. Jadi kapan dibutuhkan bercanda? Ya kapan dibutuhkan? Kemudian apakah bagaimana menangani efek dari bercanda itu? Anak jadi sulit diomongin. Tergantung. Makanya tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa kita ini berusaha memadukan antara kelembutan dengan ketegasan. Jadi, ketika kita bercanda dengan anak, bukan berarti ketika anak melakukan kesalahan, kita biarkan, "Oh, ndak ya?" Jadi, ketika anak itu melakukan kesalahan, kalau memang kita sudah ada sebelumnya, ya, sudah ada sebelumnya, semacam perjanjian, "Nak, kalau kamu melakukan kesalahan, kamu ada hukumannya ini." Maka, kalau memang anak melakukan kesalahan, ya, walaupun habis kita bercanda dengan dia, jatuhkan hukuman tersebut, ya, tentunya hukuman yang proporsional, ya, bukan hukuman yang sampai membahayakan fisik anak kita, enggak. Akan tapi hukuman-hukuman yang mendidik anak tersebut. Maka, ketika e, untuk mengatasi e, anak meremehkan orang tua, ya walaupun kita akrab dengan anak, saatnya kita tegas, kita harus tegas. Saatnya menjatuhkan hukuman, kita harus jatuhkan hukuman tersebut tanpa padang bulu. Ya, tanpa padang bulu. Kenapa? Karena dengan seperti itu, anak tahu kapan orang tua serius, kapan orang tua bercanda dan ini perlu untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari wallahualam Pertanyaan terakhir mungkin? Iya, pertanyaan terakhir Ustaz dari pendengar Deni yang bertanya, "Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum Ustaz." Waalaikumsalam uh, dari Ika di Bokerto, Saudari Ika yang bertanya, uh, "Pak Ustaz, mohon uh, doa agar mendapatkan cepat momongan dan bagaimana kiat-kiatnya? Mohon nasihatnya Ustaz." Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengaruniakan kepada saudari penanya Uh, keturunan dengan segera dan di antara doa yang diajarkan oleh uh, agama kita adalah doa yang sering kita dengar yaitu rabbi habli minas salihin ya doanya Nabi Ibrahim alaihi salam rabbi habli minas salihin dan juga uh, doa yang lainnya uh, rabbana hablana min azwajina wa dzurriyatina qurrata ayun waj'alna ja lil muttaqina imama dengan tulus, dengan ikhlas, memilih waktu-waktu yang mustajab. Semoga Allah mengabulkan doa kita semuanya. Terakhir, saya mengingatkan bahwa sekarang kita di bulan apa? Muharram. Di bulan Muharram itu dianjurkan untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram. Yaitu puasa apa namanya? Ashura. Memiliki pahala yang sangat besar. Maka mari saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk tidak melewatkan puasa itu. Puasa tanggal 10 Muharram. Syukur-syukur ditambahi dengan puasa tanggal berapa? Sembilannya ya, tanggal 9 dan 10 Muharram. Andai kan memang hanya bisa tanggal 10 maka tidak apa-apa, tapi sangat dianjurkan untuk menyelisihi orang-orang yang beragama lain, e, sangat dianjurkan untuk kita mengiringi tanggal 10 dengan tanggal 9. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya atas segala laporannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.